Oke, masih di WIB dan kita masih bermain TTS, teka teki sulit. Ruang nggak bisa. Ruangan. Putusan nggak apa. Ruangan lah. Nggak mau bang putusan. Ruangan. Apakah ruangan? Jawab aja. Pasti ruangan. Ini pada jawab putusan kan? Bukan. Jawabannya bukan. Tidak kita akan pasti. Kita buka di jawabannya. Suara. Ya. Yang dibacakan oleh hakim pasti di akhir ini, sidang pasti perkara. Pasti. Sudah. Pasti sudah oke. Okay. Udahnya sudah benar gua. Oke-nya itu tapi ngeganggu pisan. Tapi Pak, kan belum pernah loh dengar ada hakim ketok palu sudah oke. Okay. Nah, belum ada pernah kaki ketok palu tutupan. Benar juga ya. Cuma ayo, sudah berpikir gitu. Oke, itu loh. Yang namanya putusan pengadilan tuh nggak ada yang bilang sudah oke. Okay. Sampai dia kasasi, sampai peninjauan kembali, oh, sampai PK. Bisa. Yang dibacakan itu adalah pertimbangan hakim yang terakhir sudah putusan. Okay. Jadi hakim sendiri tidak akan menarik putusan itu. Perkara itu diterima, bisa banding, bisa sendiri. Nanti belum oke. Okay. Oh enggak dong. Yang dibacakan hakim sudah oke. Okay. Hakim bukan, ini belum oke okay loh ya yang saya bacakan ya. Secara material, secara undang-undang, itu bisa dinyatakan belum oke. Okay. Iya, belum. Dari mulai Kejaksaan Tinggi Negeri. Kan masih ada naik namanya. Naik lagi ke pengadilan tinggi. Mahkamah. Pengadilan Agung, tinggi. Pengadilan tinggi. Mahkamah Agung. Protes. Lu gak denger gue tadi ngakain. Ini saya kasih tahu. Ini Anda perlu saya kasih tahu. Kenapa saya katakan putusannya sudah oke? Karena kalau toh Anda banding, itu yang ngurusin sudah bukan di pengadilan itu, tapi pengadilan yang di atasnya. Iya. Artinya yang bawah ini sudah oke. Mau atasnya putusannya gimana, terserah. Nanti putusan yang atasnya juga sudah oke. Banding lagi ke atasnya lagi, bukan balik ke dia. Kalau misalnya... Kenceng banget, pelan aja. Bapak kesel banget sama saya, maksudnya kalau... Iya. Belum oke, berarti kalau banding yang nyidangin dia lagi, oh ya maaf yang kemarin belum oke, nggak bisa. Hakim yang iya ngerti, Bapak ngerti gimana? Bapak peradilan juga beda Pak, sampai kasasi, sampai yang kembali. Nah, udah, kalau cuman kata-kata sudah oke-nya itu Pak, oke-nya, oknya ini itu. Ini satu pengadilan loh Pak, apa satu yang... Saya tanya, Anda tanya ke hakimnya kalau sudah Pak, putusannya itu udah oke. Okay. Udah, pasti udah oke. Okay. Dan bukan itu sudah oknya itu oke-nya itu ok gitu ok pas sudah oknya ini yang saya pasangkan oh yang lain oke okay, tapi oknya itu itu kalau enggak SDH oke okay, gitu lima huruf aja sekalian semua singkat ini gak bisa sudah ok. Tapi kita lihat sepertinya seluruh peserta kita semuanya sudah oke dengan jawabannya. Ah. Itu dia satu menurun, sudah oke. Okay. Okay. Baik. Oke baik, kalau begitu tim B. Ya. 4 menurun. Tim B, kita kasih semangat buat tim B. 4 menurun, ada 9 kotak. Kayaknya itu sudah di kotak keempat. Iya. Anda tahu tinju? Boxing? Kayaknya tahu deh. Tinju. Muay Thai? Tahu. Ada hubungannya nggak nih Pak, ditanyain nih, Pak? Nih, pertanyaannya. Tinju. Olahraga basket. Ah, mampus. Bukan. Ya kan, rasanya. Kan masih sama-sama olahraga ya, Pak. Olahraga basket membutuhkan bola dan... Lapangan maksudnya. Pengennya lapangan, iya. Membutuhkan lapangan. Bola dan... Keranjang. Basket. Kalau bola dan lapangan, sepak bola itu bisa. Keranjang, ya, basket juga ada lapangannya, Pak. Basket, bola dan keranjang. Pemainnya. Ya. Baik, kita lihat. Apakah olahraga basket membutuhkan bola dan pemainnya? Kayak main sendiri ya, ada perlawanan gitu loh. Aduh, maaf banget. Aduh, bro. Gua duluan banget nih, bro. Tenang, aduh. Bro. Ada masanya itu barusan, kebetulan. Iya. Tenang aja, bro. Ini tapi, suara apa ini? Suara kemenangan dulu lah, bro. Dengerin, bro. Kuenya dulu dong, bro. Oh iya, kuenya. Duh, anak-anak kok pada minum tuh kenapa sih, Du? Apa? Anak-anak kok pada minum kenapa? Aus ya, Bar. Dapat dari mana? Dari Fitrop.
Kok dikasih pitrop? Ya karena ada di belakang airnya. Kok diambilin di belakang? Gua gak bisa jawab! Aduh. Tenang bro, kita kan teman bro. Setengah-setengah mau gak bro? Hah? Enggak tau gue suruh bayar setengahnya. Enggak lah, setengah-setengah bro. Enggak, itu juga kalau lu gak punya malu bro. Hei, tapi gak apa-apa ini mohon maaf, walaupun Anda bisa menjawab, saya merayakan ini, kasihan ya. Iya. Teng. Oh, saya kalian dirayain pak. Ya kan, si mama juga biar... Gak ada salahnya, kesalahan dirayain. 3, 2... Hei! Pak, kenapa pak? Gue gak mau. 3, 2... Hei! Gue gak mau pak, coba di sini pak. Coba. 3, 2... Enggak. Begitu lihat ada kan? Pasti jatuhkan saya. Enggak, kalau ini bisa. Dua, enggak bisa, di situ bisa. Tenang aja. Anda emosian. Enggak, bro, tenang banget. Enggak ada jatuh, Ustaz. Coba. Enggak bisa di saya, pasti enggak bisa. Tenang, bro. Tuh, satu, enggak bisa. Ngapain sih, Pak? Mau merayakan. Oh. Bisa diminum, Pak. Banyak ininya, Pak. Masukin lagi saya. Oke, baik. Tim A lagi. Tim A silakan, yang mana? Udah gua kasih 5 mendatar, bro. Ya udah Pak, ikutlah 5 mendatar, Pak. 5 apa 6? 5 ya. Ya udah deh, Pak. Bolehnya berapa nih? 5 atau 6? Saya bacakan, bro. 5 mendatar. Sebelum jadi kupu-kupu, pang kurang dong, Pak. Iya, Pak. Jadi desa. Ini belum bertanya. Sebelum jadi kepompong. Jadi ulat desa ku yang ku cinta. Itu proses perubahan. Nah sekarang pertanyaannya, sebelum menjadi kata bukan kakak, kata. Pakai T bukan K. Iya cebong. Sebelum menjadi kata, anak kata disebut kecil. Remaja. Kita lihat apakah remaja jawabannya setelah yang satu ini. Bro, ada apa, bro? Sepi banget ya? Iya. Bagaimana kalau kita buat sepi banget.